Akhirnya, hati akan sakit, kemudian sembuh sendiri. Namun lelah terus-menerus terjebak pada repetisi yang sama. Seseorang datang, mendekat, bersama sakit, lalu berujung aku atau dia yang luka. Entah. Kalau boleh memilih, aku ingin menggumam di peta takdir agar tak perlu melalui banyak hati dan langsung sampai di pelabuhan terakhir. Tapi inilah perjalanan. Kaki bertugas melintasi dan hati mempelajari apapun yang semesta beri. Sejuta sempat tinggal, berkelana hingga berdiam di terbawah. Masing-masing dari kita pasti akan menemukan seseorang yang bisa disebut rumah. Bukan soal akhir, bukan soal awal, bukan bagaimana memulainya, dan bagaimana cara mengakhiri, tapi kita akan menjalani.